Indah banget sob. Luar biasa. Enak ya, bisa duduk ya. Yoi. Bisa duduk bahagia. Makasih, tuh, makasih. Yang duduk bahagia tuh. Yang duduk bahagia tuh. Kan? Duduk bahagia. Temen, rantainya putus, pada bahagia. Bisa istirahat katanya. Masya Allah. Kita gues lagi. Om, mau kemana om? Biasa, gobang dikit. Gobang dikit. Pemanasan. Kita main uphill ke Gobang Klasik. Oke, siap. Yuk, berangkat. Pemanasan dikit. Anjay. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, kita menuju ke Gobang Klasik. Kali ini ada 11 orang. Cuacanya sahdu banget nih sob. Mantap, hujan dari semalam. Di depan Om Signorita nih, depan nih. Halo Om Signorita. Oh, hey. Nengok dong, nengok dong. Yeah. Asik. Mana kita? Kita ke Gobang Om. Mana saat? Kita main tanjakan dikit Om. Di depan ini Om Deddy nih, Om Deddy. Adminnya BGS Channel. Nah depannya lagi, males nyebutinnya. Biarin aja. Untuk BGS. Ki, mau mana? Kalau ini Om, aduh lupa mulu Om siapa tadi? Zoom. Om Zoom. Nah depan Marsal nih. Marsal Durjana, Ketua BGS Channel, Om Steel. Kapten. Kapten, oh iya bener kapten. Dengan federalnya, pokoknya orang sama sepedanya sama-sama legend, luar biasa. Mudah-mudahan sih sampai sore cuacanya ini terus nih sob nih, enak bener nih, sahdu banget nih, adem. Udah habis, ada ewok. Wok, bawa apa nih tuh wok? Taruh. Mantap. Kirim bawa makanan. Weh, makanan siap, mantap. Karena katanya di Gobang itu di atasnya nggak ada warung sob. Ada Om Jai, mantap. Dia yang tadinya mau vaksin batal. Emang mempan ya orang stres divaksin. Nah ini Om Peri. Om Peri, gimana? Kali ini mantep nih, BGS banyak nih. Seru coy, seru. Om Ferry, semangat Om Ferry. Signorita, mana semangatmu? Wok, siksa dia wok. Akhir Ridwan, mantap. Setelah hampir 2 bulan, Akhir Ridwan baru nongol lagi. Kirain dia pensiun. Ternyata tidak. Jersinya keren. Sekalian promo tuh. Akhir Ridwan Channel. Yuk kita absen. Ewok. Dian Signorita. Akhir Ridwan. Om Deddy dan Om Jum. Om Ferry. Ada Om Bule Steel. Ada Om Jai. Ada Om Ari. Oh iya, Om Ari channelnya apa? Om Ari Channel. Ari Channel. Paling depan Marsal Durjana Dablang. Belum apa-apa udah belepotan ini. Gue kali ini sepertinya lebih banyak aspalnya nih sob. Dan bisa jadi ini aspal terus. Karena Gobang Klasik itu tanjakannya luar biasa katanya. Yuk semangat yuk.
Gerbang Klasik. Gerbang Klasik itu di negeri Rumpin, Sob, daerah Bogor. Yoi, gas, gas. Om Peri, masih aman? Oh iya, mantap. Kondisi jalanan becek banget, Sob. Soalnya daerah sini nih semalaman hujan. Pilihan yang tepat nih, pilih jersey biru hitam. Kalau ada putih-putihnya belakang, waduh, kacau. Yuh, banjir di depan. Saya Kang Ewok, aman bener bajunya itu. Kalau nggak digituin, habis lo Wok, baju lo putih begitu. Kalau cuaca sahdu begini, ngaspal juga enak ya. Kalau terik banget, waduh, mending belusukan dah. Mudah-mudahan sahdu terus nih, cuacanya nih. Ada apa? Sarapan dulu. Mau bawa nasi duduk. Lu sama lu. Sarapan. Oh, Kak. Sarapan dulu jadi kebanyakannya. Kalau warung jauh, kita ke Longsong aja sambil ada kopi. Woi, sarapan dulu. Itu si Jay mau istirahat. Ngomong dong. Iya dah. Terserah gua, Jaya. Iya, emang kalau jalan sama orang tua gitu perhatian banget. Orang kagak mau sarapan, dipaksa-paksa sarapan aja. Wah, udah mulai ada matahari nih. Udah mulai hilang dan sahdu-sahdunya nih. Ini udah di desa Sukasari, Kampung Sukasari, Kecamatan Rumpin. Udah di Bogor nih, Sob. Bonus ya, bonus. Lumayan. Tanjakan depan, tanjakan. Lanjut. Lanjut. Kenapa? Tampaknya. Tumben air lu kecil botolnya. Apa bawa dua? Mantap. Mantap. Pokoknya kali ini gue bahagia ya. Mantap. Ajar bonus. Woi, señorita. Bareng atuh. Tadi lu lagi mompa gue tungguin. Udah beres gue ditinggal. Suwe bener. Woi, yoi, gue bahagia. Gue bahagia. Mantap. Nih sepeda siapa digabrugin aja? Ini sepedanya Akhir Ridwan ini. Weh, sembarangan aja kalau kelindes aja. Istirahat dulu, Sob. Kita istirahat dulu di kantor desa Rumpin, Jalan Prada Abdullah, Bogor. Ini belum masuk Gobang, Sob. Dari total perjalanan mungkin ini baru 10% ini. Istirahat dulu bentar ya. Isi tenaga dulu. Kalau dia nyam, orang mengacong. Orang mengacong. Orang mengacong. Ya, jangan sama ini aja ya kan ya. Kalau sama perempuan digituin lagi ntar. Jangan ngobrol sama perempuan makanya. Kalau berhentinya ada begitu, mau tetap aja. Mantap. Gue bahagia ini. Oke, gue bahagia ya. Gas lagi. Habis ambil napas bentar tadi. Langsung hajar tanjakan ini. Perjalanan dari tadi sampai sekarang ini belum ada apa-apanya, Sob. Katanya, Sob. Ntar yang sesungguhnya. Kalau udah masuk Gobang, kita belok kanan. Oke. Hajar Kang Ewok. Om Peri. Mantap, Om Peri. Masih bahagia banget. Kedua. Mantap banget ini. Sejuk, boy. Sejuk. Bonus. Tikungan lumayan tajam.
cuacanya asik lagi deh. Tadi sempat ada matahari, sekarang dia tenggelam lagi. Mantap sahdu. Dede, aduh. Aduh, mending nyantai pisannya. Dede. Halo. Marsal. Warung masih aman, warung. Pokoknya sebelum gerbang ya, nyetok air dulu ya. Hah? Oh, kue aman, kue. Tenang aja. Kampung sawah, Rumpin. Jang, misi jang. Yo. Anak-anak daerah sini seneng banget sob kalau ada yang lihat orang naik sepeda. Lucu-lucu gitu. Seru banget sob, gue serame-rame bener dah. Weh, warung masih aman gak? Aman. Kenapa Ki? Kok meringis-meringis gitu? Hah? Apa yang dikeker gitu meringis-meringis? Curiga ini. Tenang, Om Ridwan. Pokoknya kapanpun Anda mau berhenti, saya temenin. Ya. Om Ferry, kapanpun mau berhenti, jangan ragu-ragu. Jangan malu-malu. Ah, misi Pak. Desa Kampung Sawah. Misi Bu, kita mulai sedikit belusukan. Belusukan tapi berkerikil. Ya. Namanya apa dong? Lukir. Awas aja si Dablang kalau di nggak ada warung lagi. Masya Allah, indah banget sob. Wuh, luar biasa, asli keren. Nah, ah ada. Ingat ya, gue bahagia. Jangan ada yang nyebut arus alhamdulillah. Wih, masya Allah. Alhamdulillah, indah bener, masya Allah. Masya Allah, mantep banget coy. Keren banget view-nya. Luar biasa. Kita gas lagi. Masya Allah, enak banget ngeliat persawahan begini. Gunung di depan. Kita akan ke sana sob. Kita akan menaiki gunung itu. Sudah mulai nampak jalur alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Oi. Ingat ya, alhamdulillah ya. Oi. Mak Adam, tanjakan. Yuh, sikat miring yuh. Pokoknya RD lempeng dah. Om Deddy. Oh gitu ya. Mantap dah. Alhamdulillah. Nafas mulai sahdu. Om Jum, semangat. Woi bonus woi. Mayan woi. Kiri apa kanan woi? Woi Marsal, kiri apa kanan? Oh gitu ya. Oh bisa. Rusuh nih ngambil gambarnya. Ah. Ah. Ah, tahu gua. Bangke ini padahal tuh tadi yang kita belok segitu doang loh. Oh. Diputar dulu. Diputar dulu sama dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, iya, lupa-lupa. Iya, alhamdulillah. Gua baru sadar loh pas di situ. Anjir, tadi kan itu di situ tuh gangnya. Tapi alhamdulillah, ya. Harus bahagia, harus bahagia. Iya. Harus bahagia. Harus bahagia. Iya. Agak boleh nyebut. Bolehnya bersyukur doang pokoknya. Masih di Jalan Makadam.
Ini arahnya arah Curug Suakan, arah ke Tanjakan Babinsa. Kalau ke Gobang nggak tahu dah nih gang yang mana. Ntar kita ikutin Marsal Durjana aja. Yang penting bahagia. Yoi, yang penting bahagia. Nggak boleh ngeluh, cuy. Nggak boleh ngeluh. Harus yang keluar, alhamdulillah. Tali sebelah kanan sob tuh. Mantap banget kalinya tuh. Si lumayan bening. Dekat. Dekat om. Masa sih? Oh. Ini baru 15% om kebahagiaannya. Iya. Selamat datang pula lagi nih, baru masuk dong. Masih ada nih warung, yakin? Yo, Ana nih. Kalau Curug Suakan tadi lurus. Aduh. Aduh, enggak bisa nanjak gua nih. Oh, putus ya? Putus. Dijai sih tadi lagi ngomong begitu. Berapa lama itu? Jai. Mana ini warung? Putus. Jai, makan korban udah sob. Itu di Kabul kan tuh. Oh, maju dong di depan ayam. Putus sob rantainya sob. Cari tempat. Itu disambungan bukan om? Kayaknya enggak disambungan. Aduh, kurang satu nih, enggak bisa nanjak nih. Woi, patah. Hah? Patah. Hah? Wah, saya terlalu bahagia, cuy. Gimana dong? Ini terlalu bahagia kayak gini jadinya. Nih, semangat terus semangat. Iya, terlalu semangat nih jadinya begini nih. Speed berat dihajar tadi ya? Hah? Speed berat dihajar? Iya. Iya, tadi pas kita tadi pas nanjak itu. Ada rantai cadangan. Ini tang bengkel masa enggak ada nih? Eh, ada itu enggak? Patu sama ini. Ada. Ya, itu anak tuh air tuh. Oh, di sini aja cuma bentar doang ini ngapain? Ini, woi, mari. Hah? Ada tuh ada, alhamdulillah. Apa? Mantap, Om. Ah, sob, masih aman. Enak ya, bisa duduk ya. Yo, bisa duduk bahagia. Ya. Makasih, tuh, makasih. Yang duduk bahagia tuh. Yang duduk bahagia tuh. Kan? Duduk bahagia. Temen, rantainya putus, pada bahagia. Bisa istirahat katanya. Masya Allah. Ini sang mekaniknya nih. Om Sinyorita. Ayo mau mandi dulu bisa tuh. Gue sekali ini judulnya gue bahagia sob. Jadi gak boleh ada yang ngeluh. Gak boleh ada yang istighfar. Pokoknya harus alhamdulillah. Mantep kan? Oh, situ kali. Dan mantap. Ntar kita arahnya arah ke sana, sob. Gobang arah sana. Nanjak, terus sana nanjak. Alhamdulillah.